Benteng Vastenburg akan dijadikan rumah sakit lapangan yang khusus untuk merawat pasien COVID-19. Hal ini dilakukan menyusul tingginya kasus COVID-19 di Jawa Tengah, khususnya Kota Surakarta. Kasus COVID-19 di Jawa Tengah terus mengalami peningkatan. Kota Surakarta menjadi penyumbang terbanyak pasien positif COVID-19. Hal ini karena rumah sakit di Surakarta menjadi rujukan pasien dari Solo Raya. Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Benteng Vastenburg akan dijadikan rumah sakit lapangan yang khusus merawat pasien COVID-19. Menurut Komandan Korem 074 Warastratama, Kolonel Infantri Rano Tilar, dipilihnya Benteng Vastenburg sebagai lokasi rumah sakit lapangan berdasarkan banyak pertimbangan. Adalah karena hasil koordinasi kami dengan kepala daerah, dalam hal ini adalah Bapak Wali Kota. Kemudian yang kedua adalah dikarenakan rumah sakit ini gelarnya harus di dekat rumah sakit atau RST Slamet Riyadi yang berada di Jalan Slamet Riyadi yang kurang lebih jaraknya dari sini sekitar 1,5 sampai 2 km. Dikarenakan para nakes nantinya yang akan mengoperasionalkan, ini adalah para nakes yang organik daripada RST Slamet Riyadi. Kalau kita lihat infrastruktur daripada benteng ini dikelilingi oleh tembok yang cukup tinggi dan cukup tebal, bahkan ada parit yang mengelilinginya. Nantinya rumah sakit lapangan akan terkoneksi dengan rumah sakit daerah di Kota Surakarta dan Kabupaten di Solo Raya. Proses pembangunan fisik ditargetkan selesai dalam waktu 7 hari, dimulai saat perlengkapan yang akan diberangkatkan pada 21 Januari mendatang tiba. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Muhammad Hasan melaporkan.